Nah, di video kali ini, cara mengaktifkan sidik jari di HP Vivo Y21. Nah, bagi kalian yang menggunakan HP Vivo yang sudah support sidik jari, nah biasanya caranya sama saja. Nah, di sini langsung saja kita buka ke bagian pengaturan. Nah, kemudian di bagian pengaturan, di sini kalian cari yang namanya ini guys ya. Kita cari namanya keamanan. Nah, ini kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari keamanan. Nah, ini guys ya, kita tekan. Kemudian kita pergi ke fitur keamanan perangkat. Nah, di keamanan perangkat ini ada sidik jari, wajah dan kunci layar. Nah, di sini kita pilih saja yang sidik jari. Nah, kemudian akan muncul tiga pilihan yaitu sidik jari pola, sidik jari pin dan sidik jari sandi. Nah, di sini lebih mudahnya kita menggunakan sidik jari pin saja. Nah, ini kita tekan. Nah, kemudian di sini kita harus membuat pin baru ya guys ya. Nah, seperti itu. Ini kita masukkan dulu pin baru kita. Nah, kalau misalnya kalian udah membuat pin, nanti kalian masukkan aja pin lama kalian ya. Nah, misalnya di sini kan saya masih belum membuat pin. Nah, di sini kita buat pin. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi pin yang barusan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada pin, masukkan pin lama kalian aja. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ini kalian pilih aja di bagian atas, tampilkan semua konten notifikasi, ataupun bisa kalian pilih di bawah, jangan tampilkan notifikasi sama sekali. Nah, kemudian kita tekan selesai. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian sidik jarinya. Nah, di sini kan ada di bagian bawah ini, mulai memasukkan. Nah, jadi kita tekan saja di bagian bawah ini, mulai memasukkan. Kemudian ini muncul lagi seperti ini, kalian tekan checklist, saya membaca pernyataan privasi, kemudian kita tekan setuju. Nah, kemudian tinggal kita letakkan saja jari kita di HP Vivo ini guys ya, Vivo Y21. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan aja sidik jari kita. Kalau Vivo Y21 ini dia ada di samping ya guys ya, di tombol power. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, sidik jari ditambahkan. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada tulisan selesai. Ini kita tekan selesai. Nah, maka di sini kita sudah berhasil menambahkan sidik jari. Nah, bisa kalian lihat di bagian sini daftar sidik jari ada tulisan sidik jari 1. Nah, ini bisa kalian rubah. Nah, misalnya kita tulis jari jempol. Nah, seperti itu. Ini kita bisa rubah. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini guys ya, kita coba. Ini kita kan, nah, kemudian kita tekan sidik jari kita. Nah, kita akan berhasil guys ya. Kita mati, tekan lagi sidik jari. Nah, maka dia akan terbuka ponselnya. Nah, kurang lebih caranya seperti ini guys ya, untuk mengaktifkan sidik jari di HP Vivo Y21 ataupun HP Vivo yang support sidik jari. Oke, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di konten berikutnya.